Oke, okay, gengs. Pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulannya channel YouTube-nya milik Dian Bara berdasarkan data yang ada di Nox Influencer. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel Dian Bara, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, share di setiap videonya. Sekarang kita beralih ke Nox Influencer-nya Dian Bara. Di sini kita lihat jumlah subscriber mencapai 1 juta subscriber. Rata-rata view-nya atau jumlah penontonnya mencapai 339,78 juta view. Semoga kedepannya meningkat terus. Kemudian kita beralih ke status channelnya Dian Bara, data diperbarui pada tanggal 14 bulan 11 2022. Dari segi channel YouTube-nya Dian Bara, menempati peringkat global di urutan 37.289 dunia. Lalu peringkat negaranya menempati peringkat 1489 dan tampilan rata-ratanya Dian Bara mencapai 471,2 ribu view. Semoga kedepannya meningkat terus. Kemudian taksiran penghasilan per bulannya Dian Bara itu di interval 417 juta rupiah sampai 1,46 miliar rupiah. Ini berdasarkan data yang ada di Nox Influencer ya. Kembali, yang tahu penghasilan yang akurat itu si pemilik channel sendiri. Dan CPM-nya di interval Rp11.000 sampai Rp38.500. Berikutnya geng, Dian Bara analisis skorusnya 4,5 excellent. Dan dalam 30 video terbaru yang ditampilkan, view subs-nya itu mencapai 40,48%, luar biasa. Like view-nya mencapai 2,96%, bagus. Lalu komen view-nya mencapai 0,19%, bagus. Dan dislike view-nya mencapai 0%, luar biasa. Jadi itu lagi yang review estimasi penghasilan per bulannya Dian Bara berdasarkan data yang ada di Nox Influencer. Sekian konten kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Thanks for watching. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apalagi mau di review, silahkan komen di bawah ini. Sampai jumpa di next video.